Hari ini, rakyat Bumi Kenyalang meraihkan sambutan Hari Sarawak 22 Julai 2020. Pasti dalam tempoh 57 tahun, rakyat Sarawak pelbagai latar belakang agama dan bangsa menjadi saksi keteguhan usaha pemimpin negeri itu dahulu, kini dan akan datang. Hari ini, Wakil Esra Awani Nuzuluddin Abdul Razak ada perkongsian bersama Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lin Talif Saleh langsung dari Miri Sarawak. Terima kasih. Hari ini adalah hari bersejarah. Sambutan Hari Sarawak 22 Julai 2020. Hari yang sangat bermakna selepas 57 tahun. Kita melihat perkembangan yang sangat mapan dan maju berlaku dalam negeri melibatkan perpaduan antara rakyat dan pemimpin. Dan hari ini kita berpeluang bersama salah seorang barisan pimpinan negeri Sarawak iaitu Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lin Talif Saleh. Terima kasih Datuk. Selamat datang. Baiklah Datuk, hari ini hari bersejarah sangat signifikan kepada rakyat di negeri Sarawak dan kita ingin tahu kenapa hari ini sangat penting dan bermakna buat rakyat di Bumi Kenyalang. Kalau kita melihat dari segi petikan ataupun quotes dalam bahasa English, kalau kita tidak belajar dari sejarah, kita pasti akan mengulangi kesalahan masa lampau. Oleh sebab itulah 22 Julai ini merupakan satu detik permulaan bagi Sarawak untuk mengimbas kembali dari segi sejarahnya supaya terutama sekali anak-anak muda kita memahami dari segi bagaimana dan mengapa kita berada di tahap yang ada sekarang. Supaya untuk kita melangkah ke hadapan, kita seharusnya mempelajari kesalahan-kesalahan ataupun kekuatan-kekuatan yang ada pada masa lampau supaya kita dapat mengubah arah-arah tuju supaya masih lebih maju lagi. Oleh sebab itulah bagi saya adalah penting tiap-tiap anak Sarawak mesti belajar atau mesti apa yang kita kata subjek di dalam sekolah. Subjek sejarah ini seharusnya diperkenalkan kepada anak-anak Sarawak supaya mereka faham dari segi bagaimana kita sampai ke tahap ini dan mengapakah kita menubuhkan Malaysia dan bagaimanakah tindakan-tindakan masa lampau yang menjurus kepada apa yang kita ada pada masa hari ini. Jadi oleh sebab itulah kalau kita lihat dari segi sejarah 50 tahun yang lepas, di mana kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang berhadapan dengan keadaan semasa. Jadi tiap-tiap pemimpin ini, terutama sekali seperti Kalong Ningkan, Tawisli, Tun Rahman Yaakob, Tun Pihin Sri, Tok Nan dan pada hari ini Abang Joe, mereka berhadapan dengan keadaan yang berlainan. Oleh sebab itulah anak-anak muda pada hari ini harus diberi pendedahan dari segi apa yang berlaku di dalam tiap-tiap keadaan yang berhadapan pada pemimpin-pemimpin masa lampau. Okey, baiklah, terima kasih Datuk. Dalam portfolio Datuk juga ada menyentuh soal perancangan bandar, malah Datuk juga terlibat secara langsung dalam tegas iaitu tabung ekonomi gagasan anak Sarawak. Jadi Datuk, dalam tempoh 57 tahun ini, bagaimana Datuk melihat transformasi dan perubahan yang telah dilalui menerusi landscape sosioekonomi rakyat dan khususnya kepada penduduk-penduduk di negeri Sarawak? Kalau saya mengambil istiwal ataupun melihat daripada apa yang saya hadapi pada sebagai diri saya sebagai seorang insan, mujurlah tahun ini hari 22 Julai diadakan di Miri kerana saya pernah bersekolah di sini dulu tahun 72-73 masa saya berumur 20 tahun. Bagaimana kalau kita lihat dari segi perkembangan di Miri ini 47 tahun yang lampau atau more than 47 years ago. Jadi apa-apa yang kita lihat pada hari ini, ia satu daripada pandangan jauh perancangan bandar dan sebagainya, pembangunan infrastruktur yang diilhamkan oleh pemimpin-pemimpin masa lampau. Jadi it is not perkara yang berlaku seperti tidak dirancang. Jadi dari segi apa yang saya alami sebagai pelajar di Tanjung Lobang dulu dan apa yang saya lihat pada hari ini memang banyak berubah.
terutama dari segi penekanan penggunaan infrastruktur. Kalau saya lihat dari segi apa yang saya alami juga, kalau saya bersekolah di Kenawit dulu juga, di mana saya dari kampung saya, Kuala Rajang, sampai ke sekolah sedaya, ia mengambil masa 2 hari 2 malam. Pada hari ini, ia 2 jam. Itulah, kalau kita berinteraksi dengan anak-anak muda kita pada hari ini, mereka menganggapkan pada perkara ini adalah perkara biasa. Tetapi bagi saya, sudah berumur lebih daripada 60 tahun, kita sudah merasai kesempitan, kesukaran hidup. Jadi, we cannot take things for granted. Ini adalah satu perancangan oleh pemimpin-pemimpin masa lampau dan apa yang kita rasai pada hari ini. It is being translated into what we have seen today. Oleh sebab itulah, untuk kita melangkah ke masa depan, kita harus belajar kepada sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang masa lampau dan kita dapat memperkasakan lagi apa yang ada kekuatan pada diri kita ataupun kelemahan pada diri kita. Baiklah, itu tadi antara penjelasan daripada Menteri Antara Barisan Pimpinan Negeri Sarawak dan kita akan terus membawakan perkembangan lanjut sambutan Hari Sarawak 22 Julai daripada Miri kepada anda hanya di Astro Awani dan astroawani.com.